kan di ada roti bakar Wiwit nih. Suasana cukup meriah, ramai pengunjung. Ada sekitar 7.500 orang nih. Dan antrian tadi sampai menuju ke Cilandak sana ya. Itu antrian memang macet jam segini di Patmawati. Lagi ada pembangunan ini. Flyover. Kang, pesen dong. Iya bentar lagi pesen. Kenapa serius banget sih mukanya? Kang serius? Ini menu, bukan ujian. Enggak. Apa kang? Kok ada yang aneh-aneh ya? Kayak bingung gitu sih. Roti bakar, truk, amit-amit ih. Kebo, maksudnya kebo dikasih roti itu dibakar. Daging kebo kali ya? Ini namanya Junet lagi. Masih Junet dijadiin ini? Bingung lagi. V8. V8 kan mesin, Neng. Mesin mobil kan. Masa ya dibikin roti bakar. Ini 2 tak. 2 TG. Kang, pesen dong. Takut salah. Mau nanya malu. Dibilang gak gaul ntar, Neng. Udah gak apa-apa. Panggil aja yang nempahin ya. Pak! Ya. Pak. Mau pesen apa? Ini roti kan, Pak? Iya, betul. Ini maksudnya kebo tuh benar-benar kebo atau gimana, Pak? Oh, ya enggak, Pak. Apa, Pak? Rotinya istilahnya dagingnya tambah gitu. Oh, tebel. Maksudnya kayak badannya Kang Pepi gitu tebel ya. Persis, Kang. Pak, kalau bingung nih maksudnya apa, Pak? Roti bingung itu campur-campur. Isinya apa, Pak? Ya ada serikaya, ada keju, kacang. Ini V8 bukan di mesin, Pak? Iya. Ini apa jadi, nih? Itu di dalamnya ya, Pak? V8 itu coklat kacang. Hubungannya? Hubungannya, ya waktu dulu kan kita itu tamunya banyak yang pereli, terus off-road gitu. Jadi yang bikin nama ini sebetulnya ya orang-orang yang nongkrong di sini gitu. Oh gitu. Boleh saya mau bingung, Pak? Rotinya, roti bingung satu, karena dari semuanya saya kok tiba-tiba pengen yang bingung ini, Pak. Sama satu lagi, pisang bakar. Ini Mas Badi. Ini ya, bingung. Bingung. Kornet, telur, keju. Tadi Bapak nggak ngomong itu. Wah, tadi Bapak bilang ada kacang. Tadi soalnya. Wah. Masuknya kesininya baru nyetoknya duit udah di rumah. Oh iya. Pantesan ya namanya bingung, bapaknya bingung. Ya udahlah Pak, semoga Pak, apa lagi Pak? Ini pisang bakarnya. Pisang bakar. Ini siomaynya. Siomay? Kita coba dulu Neng. Bapaknya sampai bingung tadi apaan, kita buka isinya ya. Ternyata ada telur, telurnya di dadar ya Pak? Coba. Enak. Pak, boleh minta fotonya, Pak? Foto? Iya, nanti saya pasang di Instagram kita, Pak. Pas ini, Pak. Berhubung Bapak bergerak di bidang roti, terus roti bakar, pisang bakar, semua makanan enak-enak di sini. Pada saat difoto hitungan ketiga, kita berteriak, kumis! Oke Pak, 1, 2, 3, kumis! Suasana malam tetap Neng di daerah Patmawati, hati-hati ngejeblos tuh. Iya, iya Kang, iya Kang. Iya, iya, ngeliat Neng. Apaan? Ngeliatin apa sih? Neng gak kelihatan nih. Pak. Boleh muter sana, Pak? Boleh. Kemana? Hah? Muter keliling komplek, Pak. Boleh. Iya. Pak, mau beli kok malah pergi. Ini kue semprong apa ya? Iya. Dijual, Pak? Dijual. Oh, saya boleh beli, Pak? Boleh. Berapaan satu, Pak? 1,15. 15.000? Iya. Wah. Sari rasa. Kue semprong, pisang, dan wijen sari rasa. Pak siapa namanya Pak? Pak Nursin. Pak Nursin? Iya. Neng? Ini Pak. Oh. Ini Pak, semprongnya satu. Iya. Coba dulu. Udah. Udah agak jarang sekarang. Dan rasanya masih original. Wijen dan pisang. Pak, salam buat keluarga ya. Iya. Monggo Pak. Iya, makasih. Hati-hati apa ya.
enaknya campur apa ya Kang ya makannya? Pucuk diulam cinta pun tiba. Ah, maksudnya? Ini. Ini kenapa orang pada ngumpul deh? Ini jualan kopi ya? Ini ngapain Mas? Ini lagi bikin kopi. Bikin kopi? Ini tempat jualannya? Iya, tempat jualannya. Oh. Kok pakai Vespa kan? Pakai. Kan nggak ngerti. Vespa, iya. Ini bisa tuh biar masih bisa jalan? Iya, masih bisa jalan. Ini nempel sama gerobak. Jual kopi apa nih? Kopi-kopi dari daerah-daerah sih. Daerah-daerah? Ada dari Aceh, Toraja, Jawa Timur, ada dari Flores. Best seller di sini apa Mas? Best sellernya kopi filter. Kopi filter? Kopi filter. Kopi saring? Kopi saring. Mau satu Mas? Saya mau kopi dari Ijen sama dari Solok. Jadi perwakilan dari Pulau Jawa sama Sumatera. Bikinin Mas. Oke. Ini kopi tubruk ya? Iya, kopi tubruk. Dari tampilan juga, dari tampilannya juga beda kopi tubruk. Vintage ya, vintage. Ini kopi Ijen ya? Iya. Weh. Kok tahu? Nebak. Ini yang kopi saring tadi ya? Iya, kopi saring. Kalau Minang Solo, kalau kopi saring dia nggak ada ampasnya ya? Nggak ada ampas. Karena disaring. Prosesnya tadi udah kita lihat ya. Kopi-kopi Indonesia. Luar biasa. Emang luar biasa. Nomor satu di dunia. Betul nggak? Betul. Udah berapa lama sih buka di sini? Buka di sini udah hampir 3 tahun. Di sini nih emang? Iya, di sini. Awalnya sih keliling, gitu, biar orang tahu nih gerobak kopi gitu. Betul. Terus tapi kalau malam stay-nya di sini. Perpaduan antara kue semprong sama pas ya, Kang? Kopi cocok ya? Biar balance ya Mas ya? Iya, benar. Nongkrong asik sama temen-temen, suasana. Sangat mendukung untuk meminum kopi. Tergantung pilihan Anda. Tubruk, saring, sama-sama kopi Indonesia yang membanggakan. Hidup Indonesia, hidup kopi Indonesia. Boleh foto ya Mas ya? Boleh. Lihat sini ya, 1, 2, 3. Kopi! Kita pamit ya, udah malam. Iya Kang. Besok tapi nyambung lagi, tetap ngunyah lagi, kita kubuk-kubuk lagi, tetap ngunyah di seputar Indonesia. Betul. Kang, jangan lupa follow. Oh iya, follow. Betul, Instagram kita apa, Neng? Oke, put underscore, Neng. Jangan lupa yang ketinggalan ya, nonton di YouTube dong. Di YouTube ada. Lengkap semuanya. Lengkap semuanya. Terus kamu sekali lagi Pepe bilang, kalau ada yang informasi mengenai tempat makan, tempat kuliner yang oke banget, yang unik, silahkan infokan pada kita lewat Instagram ataupun Twitter. Dan terima kasih buat kamu yang sudah memberi informasi-informasi. Nanti kita satronin. Oke? Okay? Oke, okay, pun. Ting, ting, ting. Hidup punya. Hajar, Neng. Ayo, Kak. Istirahat dulu. Dah. Ya.